welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke videonya. I'm a man. Ada. I'm a man. Mana Perbu? Enggak. Woi, sama Kak Gung. Si. Nah, Anda mau nggak ngomong? Nggak ada yang lo takutin. Ini mamam itu ngomong nggak ditakutin, dia nemu Esther di kafe nggak dicocok. Mamam. Jangan ya, dia termasuk angin. Apa ini? Gua demen yang masuk angin. Masuk angin. Manual banget. Ya Allah. Mending berhenti dulu enggak sih? Iya. Sama aja mobil jalan lu basah juga kan? Hanya ada dua pilihan. Plan A, menikah. Mm-mm. Plan B-nya apa? Plan B-nya apaan, Cok? Woi, Bang. Baik nikah enggak sih? Woi, jangan lu, Bang. Nikah enggak sih? Mode BDSM kah, Bang? Apa itu? Bang, tolonglah Bangnya, jangan, nggak boleh begitu, Bang. Ini. Ya beginilah. Bapak kalian di kebun. Begini orang tua kita di kebun kerja mati-matian. Ini untuk orang yang petani. Oh iya, iya. Mereka sampai segitunya mencari hiburan. Baru tahu. Anda kuliah di kota malah sok kaya. Lambe. Ketika vendor sound system dapat job di lokasi yang agak lain itu pasti gimana? Lokasi gak strategis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Buset. Kuburan, Bang. Mengganggu ketenangan banget ya. Ya Allah. Nakal lagi. Itu Mbak, ini DJ titik ini. Itu arwahnya ada joget-joget juga tuh. Ih, merinding anjir. Kan gimana konsepnya, bro? Aduh, merinding banget. Bayangin lu nyobain sound systemnya, tiba-tiba ada yang ikut joget. Kan agak ngeri ya. Waduh, ini gua gak ikutan nih. Ini gimana, di gimana hukumnya nih? Itu harus ini dulu gak sih? Apa namanya? Harus izin dulu gitu. Langsung ya guys ya. Langsung di atasnya lu. Waduh, Pak Ustadz nih, tolong nih, gimana caranya nih? Pak Ustadz, saya tidak berani ngomong. Gak boleh sih, harusnya begini, bro. Iya, harusnya gak boleh. Buset. Deket amat, Bang. Mundur namanya gak apa-apa. Mendekatkan diri kepada yang kuasa kalau ini. Astagfirullahaladzim. Mungkinkah hati ini akan... Udah sih, udah paling bener, diem deh. Diem. Gue lagi sedih kena lagu-lagu kayak gini. Pikiran udah banyak nih. Tambah lagi. Ya Allah. Udah mau. Akan pernah. Sayangku akan... Hilang. Pengen gue jual PC gue mal. Astagfirullahaladzim. Emang di kuping dia tuh hal yang wajar kali ya? Iya, kayak lembut banget suaranya gitu ya, Bang. Abang lah kita manggilnya ya, guys. Abang, iya. Mungkin kita panggil dia Mbak, guys. Enggak mungkin. Dipuk dulu pakai batu. Tambah enak kali ya. Ya, suaranya lebih keluar sih, biasanya kayak gitu, guys. Keluar suaranya tuh, benihnya keluar. Pukimak. Real, tanpa settingan ya. Jadi tuh, saya punya pekerjaan. Aduh, kecelakaan dia. Bapak itu jatuh. Jadi baru itu, juga. Saya punya pekerjaan. Bapak kenapa malah ngedrip? Aduh, kecelakaan dia. Cepet banget denger kalau soal kerjaan ya. Allah. Dewi, kalau soal kerjaan. Bang, dia minta kerjaan itu, Bang. Ece-ece aja sledding. Wah, anjir, terbang, Cok. Ya Allah, ngeri banget.
Tuh, lo mau begitu tuh. Makanya enggak mau. Utang teman tuh dibayar. Mm-mm. Harta tidak dibawa mati, tapi utang dibawa mati. Iya, benar. Lo ngerti harta enggak dibawa mati, tapi utang dibawa mati. Lo enggak ngerti. Enggak boleh begitu. Bayar enggak boleh, guys, kalau enggak ada bilang minimal. Mereka hanya butuh lo bilang ke dia. Gua kalau emang enggak mampu bayar ya udah kok bilang minta gitu. Pasti wah, dikasih sih. Kok. Duit karbo nih. Wow. Nyungsep nih orang. Gak usah diperjelas. Tidak ada dari gagriknya. Gak usah diperjelas ya. Di Joninya setang dia. Lo mengharap dia gak kenapa-kenapa? Kenapa? Itulah, bantu bisa, jangan dikecil-kecilin. Fausnya jangan dikecil-kecilin. Kayaknya salah kasih sound gak ya sih? Harusnya soundnya kan sedih loh, bukan iya. Itu bang. Nanti miskin ya. Jangan nyati ya, nanti ngerokok ilegal. Anak motor pasti paham ya, Dik ya. Rokoklah apa? Biasa Sampurna. Mm-mm. Begitu bunyi. Besok udah ngisep ilegal, Cuk. jeneng pasarane yo ngene lho. Rizki. Siapa ini? Jenenge yo Rizki Bokep. BKP ya, bukan BKP lo Bang, BKP. Masa lu Bokep kon. Hei, ya Allah. Aneh aja gitu ya. Bimoli Sanko. Siapa lagi sih? Rizki itu kayak kita tahu Rizki ini nama yang pasaran Sonia, gitu. Sonia apa mungkin Sophia ya? Minyak apa? Minyak Rizki. Kayak nama gua nih, Andre, mm-hmm. Pasaran. Minyak Andre kan gak mungkin lo, Cok. Kak, coba. Ini apa lagi? Sebutin pembalap MotoGP yang kakak tahu. Emang tahu? Cewek emang tahu? Aku aja gak tahu loh. Maksudnya gini, udah ngepik sana, krek-krek, panjang. Jangan aneh dong. Ah, troll aja, malas gua. Kak, coba sebutin pembalap motor GP yang kakak tahu. Pembalap motor GP siapa? Ya. Siapa? Messi. Anjir. Serius gue enggak tahu lah, gue cuma nanya Messi, Messi. Valentino Rossi itu doang. Messi, memang laki lu juga enggak ada pengetahuannya itu. Gue demen nih, kalau orang kampung ada uang bisa beli motor impian gitu guys ya. Jadi bangga di kampung gitu guys ya. Bangga banget asli lah, motor ZX ya kan guys. Udah pasti harganya. Gak bisa diambil patokan. Ortu. Itu matiin. Ortu, itu matiin AC sama TV biar istirahat gak cepet rusak. Kulkas yang udah 5 tahun nyala. Iya. Kulkas itu seumur hidup nyala ya terus juga, tuh. Bisa. Kita tanpa sadar tapi kulkas kadang di rumah itu tidak pernah mati. Dibersihin juga sih. Bahkan ada kulkas yang dari gua SD sampai sekarang masih ada. What the heck? Kok enggak rusak-rusak? Iya, hebat banget ya. Aku tuh suka cowok yang susah ditebak. Susah ditebak. Nightmare, ya kan guys ya? Ding gitu sih gitu. Kok dangdut sih? Kan Mas Popo lambene Mas Soneta. Masuk kok. Kenapa bisa ke situ? Masuk anjir. Gak, ini selera itu masing-masing. Lo hobi koplo, oh, iya. Dangdut segala macam itu bebas. Iya benar. Kenapa di awal harus rock? Perkolepen gak sih? Laki-laki ini kita bisa belajar karena bahagia itu tidak harus tentang wanita. Oh, beda senyumnya ya. Lihatlah senyumannya itu. Ya, kenapa ya cowok itu tuh kalau udah mancing terus dapat ikan yang besar itu senyumnya sumringah banget ketika dia memegang ikan. Iya. The king of mancing.
Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Kalau laki udah hobi mancing, kebahagiaan mancing itu adalah di atas segalanya. Kalau mancing terus dapat ikan yang ya banyak mancing, yang gede enggak apa-apa. Kereta ini akan membawamu ke zaman kamu SD, aku. Kenapa? Diberhentiin ya? Kalau emang ada gue juga akan balik ke zaman itu, guys. Oh iya, benar banget. Dakuan. Kalau di sini namanya dakuan, guys. Yang apa sih namanya? Lupa lagi. Aku lebih baik. Aduh, aku ingat megang uang 10.000 zaman dulu. Iya benar, guys. Ketimbang harus. Tapi begitulah hidup ya. Sekarang 100.000 tuh udah kayak 1.000 loh, guys. Sekarang tahu-tahu udah besar. Itu enggak sadar kan, guys? Dan ya apapun itu emang dulu tanggung jawab kecil hidup. Aku pengen banget cepet itu, gede, cepet dewasa. Pas udah dewasa pengen balik selalu kecil lagi. Tidak ada hidup yang berjalan sesuai dengan harapanmu selalu, itu tidak ada. Iya benar sih. Harus ada ujian. Ketika hasilnya semakin besar, ujiannya harus semakin besar. Besar iya juga. Percaya hal itu aja, guys. Semangat buat kalian dimanapun sekarang, guys. Aduh. Mulai kejam kan, Mai. Salah gak sih? Harusnya kan yang mobil tadi. Malah galer. Gak sempet-sempetnya masuk lo. Hei. Lah candu lo mau. Masa ini cinematic ini bukan. Ya Allah. Ya Allah. Salah ini. Kok malah kemari sih? Masuk lo. Wah respect. Wah. Malah. Harusnya kan mobil yang di belakang itu. Nanti ngapain. Ya Allah. Dia ngapain freestyle lo. Gue kira nih loh. Masa dia saat ini, iya. Kenapa dia jadi, ya Allah. Mana ada galernya lagi.